Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang dua cara untuk mengatur ketinggian keyboard di HP Android. Nah, oke, langsung saja ke caranya saja. Nah, di sini ada dua cara untuk mengatur ketinggian keyboard. Nah, untuk cara yang pertama adalah bisa kita lihat di keyboard ini ada seperti icon roda gerigi atau icon pengaturan. Kita tap. Nah, di sini kita pilih saja yang preferensi. Nah, kemudian kita bisa scroll dulu ke bawah. Nah, lalu kita bisa tap ketinggian keyboard. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk ketinggian keyboard. Ada ekstra pendek, pendek sampai ke ekstra tinggi. Kalian bisa memilihnya. Nah, misalnya di sini saya akan pilih saja yang ekstra tinggi. Nah, coba kita lihat apakah ketinggian keyboardnya berubah. Nah, bisa kita lihat ketinggian keyboard di HP saya ini berubah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kemudian untuk cara yang kedua ini kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur cari yang ada di pengaturan. Kita tap. Nah, kemudian kita cari keyboard. Nah, di sini kalian pilih saja yang keyboard dan metode input. Lalu kalian pilih Gboard. Lalu pilih yang preferensi. Di sini kita scroll dulu ke bawah dan kita pilih yang ketinggian keyboard. Nah, kalian bisa memilihnya. Mau yang ekstra pendek, pendek, cukup pendek, sampai ekstra tinggi. Misalnya saya pilih yang ekstra tinggi. Nah, ini dia. Coba kita cek apakah keyboardnya berubah. Nah, bisa kita lihat ketinggian keyboard di HP Android saya ini berubah menjadi lebih tinggi. Nah itu dia dua cara untuk mengatur ketinggian keyboard di HP Android. Nah, oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.